Hello smart viewers, welcome to Reload Games On Review. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar game-game dan game. Tapi biasa. Kali ini beda ya. Si Panji punya adik tiri. Gua bawa adik. Namanya Rido. Kebetulan kita banyak yang bilang mirip sih, tapi kalau gua nanya sama gua sih enggak mirip. Waduh, enggak sebenarnya. Sebenarnya mak gua aja enggak mau nyamain sama lu kayaknya. Banyak banget ya. Terus kita kali ini mau main game apa nih, Dok? Kita mau main God of War lanjutan season kemarin ya. Sama ada game yang super duper gabutnya itu game adalah Knockballs. Jadi nanti kita lihat. Jadi si God of War ini adalah season terakhirnya itu sekarang. Yeah. Season terakhir. Kenapa kita mainin ini? Udah season terakhir, gue dikasih season terakhir. Kita dikasih sisa-sisa emang. Kerjaan kita dikasih. Jadi infonya ini adalah God of War rilisnya itu 20 April 2018, developernya itu SIE, CIE Santa Monica Studio, publishernya Sony Interactive Entertainment, bisa dimainin di PS4. Knockballs? Knockballs ya, last update-nya pada tanggal 22 Oktober 2018 dan developernya adalah Voodoo. Dan aplikasi ini bisa dimainkan di Android dan iOS. Jadi bagi kalian yang masih punya Windows Phone, kalau kalian yang belum punya HP, segera beli HP untuk bisa memainkan game ini. Beli dulu. Beli bilang papa mama ya buat main Knockballs. Sedih banget ya beli HP buat main Knockballs. Ya udah. Jadi abis ini kita langsung main game God of War ya. Kita lihat cuplikan minggu lalu dulu kali ya. Cuplikan minggu lalu. Ini dia cuplikannya. Lah. Mana? Oh, udah. Dihancurin tadi. Terus efeknya apa coba ya? Hah? Bentar. Biar dia stay doang di situ. Apa sih? Kalau lanjut berikut main pasti tahu, tapi untuk di awal-awal ini gue tuh nggak tahu ibunya tapi, itu siapa. Setahu gue di game ketiganya itu kan dia deket sama Athena. Ah iya. Mana udah? Apa sih mati? Anaknya bunuh manusia. Emang kenapa sih anaknya gak boleh bunuh manusia? Syok lah, dia sama kayak lu pertama kali, lu belum pernah bunuh manusia kan? Belum. Lu pertama kali bunuh manusia, syok gak sih? Nah ini, gue bingungnya kenapa ya di game seperti ini tuh kan dia udah lempar kapaknya. Terus kapaknya kayak gak adaan gitu. Gak ada apa? Kayak tembus gitu sama objek yang ditencepin, sama yang dilemparin. Nancep pak. Nih coba deh. Tuh. Kenapa kita malah turun? Ya ini ambil collectible pak. You left me to fight alone. I did. People are one thing. Ini apa? Everything else you fight. Ini dapatnya apa nih? Shack silver uang. Kenapa? Oh, ada musuh. Come here. Kenapa enggak kita jepit aja musuh? Ya, itu tadi cuplikannya ya, minggu lalu. Benar sekali. Dan ini kita lanjut, nggak lanjut juga sih, ini udah mulai rada-rada jauh dari minggu lalu. Kayaknya itu juga, karena gue nggak main. Iya, yang main tetangga sebelah ya. Iya, yang soalnya main sebelah. Kebetulan ini game-nya direntalin juga. Nah, iya, nggak, maksudnya gini pak. Apa? Biasanya kalau di season terakhir itu kita suruh rating. Oh kok gitu? Nah, jadi sedangkan yang mainnya kebanyakan itu tuh si orang ini nih. Si orang ini yang mainin ini ya? Oh. Inisialnya Nathan. Oh iya, emang itu orang dicari di mana-mana. Iya, dia mainin season 1, season 2. Yang terakhir yang harusnya lu ngebahas game ini kan at least lu harus tahu. Kita yang baru main satu kali season. Makanya, di... siap-siap ya, namanya Nathan mungkin yang menonton acara ini. Siap-siap pasang armor banyak, armor level 3, DP level 3. Yang kayak gini-gini nih yang... Duh. Ayo gitu coba kita mencari jalan lagi, saudara-saudara. Coba cari. Kok giliran lu gampang ya, Ji ya? Oh, perasaan lu aja itu. Oh gitu ya, benar. Bisa jadi. Perasaan lu aja itu dong. Langsung ketemu gitu loh pintunya lo ya. Tadi gue nyari-nyari muter-muter kan pusing. Nah ini tuh kemana coba tuh? Itu pecahan biru-biru kan? Oh apa? Terlalu jauh ya? Ini bukan senjatanya Iron Man sepertinya. Oh ini turun ternyata. Turun. Turun. Wow. More of it. Anaknya jago juga ya. Apa ini? Tuh biru-biru. Apakah bisa di salah gunakan? Oh tidak bisa. Lah jatuh weh kapan gue jatuh? Tenang guys, kita punya. Kita punya kekuatan. Nah dari kanan. Kuy. Ini apa nih? Oh ini nih. Oh iya nih si serabutan. Apa ada nama lain nggak sih serabutan? Nggak ada ya? Serabutan. Serabut akar. If we cut enough away, the bridge above us should reappear. Right. Mana tuh? Right. Right. Kayak dia mau sok-sok maco gitu pak. Oh. Ini anak sama bapak kayak tiang listrik sama Monas.
Gede banget. Oh, manjat. Oh, sumpah, anaknya main lompat. Giliran gini-gini anaknya ikut ya. Terus ini gue kemana nih? Ya, coba di atas. Ikuti aja jalannya. Iya. Tubir, tubir, tubir. Ya, lihat teman-teman, Panji berusaha mengendalikan semua tombol di stick. Kagak, gua gue tahu cara mainnya, Pak. Enggak juga sih gue tahu tadi. Kejam, Bi. Ini enggak boleh, kita enggak boleh. Kita harus baik, Bi. Enggak boleh. Kita harus membela kebenaran. Kagak. Sip. Ini kita bisa bikin musuhnya dulu, Gi. Belum kita melakukan aktivitas lain. Eh, dia ngindar. Mana, 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 mana. Ini yang musuh ini. Kenya juga. Ya, mantap. Jaga. Wah, eh, gol. Batu ya, batu ya. No. We can use it against them. Okay. Okay, gua tahu cara. Eh. Kan tadi tahu tuh Ji, gua jurus-jurus tadi. Kalau gua ini di. Enggak tahu nih gimana cara matiinnya dah. Dar. Ke pojokan, coba ke pojokan. Ke pojokan. Berdoa, berdoa. Pasrah gini. Bingung. Gimana sih? Barudin cara matinya nih, cuy. Coba. Apa dilempar ya? Dilempar enggak sih? Coba dilempar, lempar bisa lempar. Cari pas. Nah, iya ya, pas dia ngeluarin gitu tuh. Oh iya benar. Ya kan? Itu sih kelemahannya tuh. Tapi darah berkurang enggak? Enggak. Mohon maaf, darahnya emang kan ya? Itu yang bawa tuh, stone action. Pas coba, coba lagi, coba lagi. Iya. Ayo, semangat. Nah, langsung. Nah, berkurang. Lagi. Ya, terus lagi. Close game. Ya, oke. Apa ini begitu ya, giliran orangnya udah mati baru. Iya. Sabar dong. Ini apa sih? Ini si ceruk-ceruknya ini ya. Apa itu, butterfly? Fragment Heart of Alheim. Darah kita... Bar. Oh, kita nambahnya dari yang biji itu ya darahnya. Ayo, marah lagi. Bisa nambah. Akhir. Easy peasy. There it is. Apa ini? Go. Iya. Aduh, lapar gue. Kenapa ya? Kayak out of nowhere gitu, gue lapar ya. That did it. You brought the main bridge back. We must find a way. Alright. Skidip up. Nah, tumben anaknya mau jalan ya. Biasanya bapaknya mulai nyari. Oh. Ini agak berguna sedikit ini bapaknya. Enak ya. Guess the light makes more than bridges. Yes. Maybe this will spit us out on top. Yes. Anda jangan sok tahu ya, Nak. Ini tuh gua bapaknya. Ah, mudah, guys. Iya ya. Emang filosofinya begitu. Kalau Panji yang main akan terlihat mudah. Enggak ngarang aja. Berbeda dengan saya yang main ya. Dia ngarang aja nih. Oh, ini balik lagi ke atas? Iya. Eh, bukan nih. Nah, ini kita kesini nih. Oh iya, entah dia. Oh iya. Gimana lo? Iya. Ini aja, pokoknya kan ini mirip-mirip nih ya kan. Ring Temple. Area discovered. The door. There's no seam. Ayo. What? Gue lagi nungguin supaya Panji ini mau jalan aja. Gitu. Biar ngerasa adil gitu. Nah, kan. Tok. These doors do not open. Halo? Alus. Padahal cuma diraba ya. Gak tau kalau gak kebuka. Halo?
gebetnya sih. Kalau ada yang jawab dari dalam. Waalaikumsalam. Lewat sini. Nemu gue ada jalan. Again. Sindri? Hey Sindri, we found something. Whoa! You killed an ancient? Next line, yes. Next line. Was yes, it? Yes, yes. Yes. Is that? Yes. Yes. Mohon maaf, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Sip. Apa ini bulat? Ready and ready. Oh, itu buat ini ya. Back gimana, back? I suppose you prefer my brother's work? This way. Tuh ya, terlihat mudah kan, smart viewers? Gampang emang sebenarnya do gamenya. Berarti emang gue aja di bawah rata-rata ya. Kemampuannya di bawah rata-rata untuk memainkan sebuah game. We're inside. Dia main lompat-lompat, udah tinggal gue balik lagi ya. Udah gak sih? Kayak gak sayang anak gitu. Ini anaknya emang agak sedikit kurang ajar ya, mendahului bapaknya. Ini gede banget, bukan ya? Wow, dia membelah diri ya maksudnya. Nah, ini mohon maaf, Anda lempar apa ya? Ubin kayaknya, lempar ubin. Itu suka kekejaman. Nah, kamu jago bantu. Parah kamu gua. Kamu bantu apa sih, Nak? Nah, itu. Saya bantu melihat Bapak biar bisa didokumentasiin gitu. Sebenarnya dia bawa kamera tuh. Buat konten dia. Iya, konten dia. Wow, Panji headshot. Lagi saudara-saudara. Oh, anaknya bisa panah nih. Ini orang masih di sini. Oh, anaknya berubah banget nih. I'm ready. Lagi itu dia. Ini terbang-terbang apa sih? Kayak lava. Itu dia bikin racun gitu loh. Bukan gas gitu ya. Kayaknya, aduh, bahaya nih gue kalau main game lagi. Gue udah, sebenernya gue tuh udah hampir melupakan bermain game tuh. Itu kalau ini terakhir gue main game itu ular tangga. Ini emang si yang namanya Nathan ini emang ini. Iya, agak, dia ini. Agak nyebelin ya. Menyerahkan game seberat ini ke kita. Seberat ini. Otak kita gak nyampe main game ini ya. Gak, kalau gue tuh sebenernya pengen pensiun, Pak. Udah tua, gak udah cocok tua ya, udah gak cocok ya mainnya? Gak cocok, parah. Cocoknya ngasih game ke anak ya? Ngasih game ke anak, ngerusak masa depan anak gue gitu. Gak juga. Ini belum bisa dibuka ini, teman-teman. Mau marah. Padahal kan bapaknya kuat ya, tinggal dibuka gitu ya? Tahu. Yang kayak gini-gini lemah. Mana sih? Mana sih? Gue udah mulai pusing nih. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Panji mulai bingung. Bercanda gue itu sebenernya. Oh. Gimik kayak gimik ya. Ini apa? Oh bukan. Coba sekali-sekali kita berdoa sama Tuhan. Cari jalan keluar. Ah ini nih, sini. Ah ya. Oh Panji cerdas sekali ternyata. Ini tempat kita masuk bukan sih? Bukan kan? Bukan nih. Bukan kan? Bukan. Yang tadi lompat kan? Bukan. Iya. Iya dok. Oh iya. Iya oh iya benar. Oh iya. Tapi apa kita suruh balik lagi gimana sih? Enggak, berarti nah, ya. Enggak gue masih ini aja, berarti jalannya ke depan gitu. Oke. Okay. Oh. Sip, berarti ini benar. Oke, lurus. Cus. Oh, lurus. Ini do. Pertigaan di depan, ini belok kanan. Enggak ya. Lah, lo. Sebenarnya itu kita hancurin itu untuk apa sih? Enggak tahu, iseng aja kali. Dapat uang enggak juga kan? Iya kan? Oke. Okay. Ya berarti bener dok, nih harus hancurin ini, tapi satu-satu, enggak sih? Feeling aja. Ini udah pada gabut ya, gak jalan. Nggak bisa hancurin sesuatu. Ini tapi yang ini nggak bisa dihancurin nih. Gimana gitu? Oh! Gimana? Oh langsung ya? Iya. Munduran dikit mungkin. Banget dikit, gua. Nah. Ah panjang, cerdas saudara-saudara. Nggak mungkin. Gue dikasih predikat sang petualang kalau nggak tahu jalan. Lo di jalan juga nyasar lo. Nah ada terus. Dari belakang kan kita. Tuh, anaknya hilang tiba-tiba kan emang. Terus ke mana dok? Kemana kiri itu? Nah. Nggak juga dok. Nggak ada. Kanan sebelah sana. Oh sebelah sana yang tadi ya? Iya.
Coba kita perhatikan sekitar. Ah, aduh, ini dia. Kotak apa? Enggak juga. Itu kotak apa? Oh, kotak ya. Kotak. Anaknya kayaknya suruh nyerang. Tembak. From darkness he saved. Oh, anaknya suruh baca. Didn't do a very good job. Enggak bisa baca ya? Bapaknya enggak bisa. Kalau di mana ya anaknya? Anaknya nyokolin bapaknya. Ini lompat dia. Kok ini ngingin gue sih? Bisa. Oh, Ji, emang bisa, Ji. Lu nya aja enggak bisa. Aduh. Enggak, gue baru dikasih tahu. Ternyata mencet bulat. Emang dia tadi gue cariin sebenarnya enggak harus baca tadi. Lompat pun langsung bisa kan? Cuy. Nah. Ayo. Terus coba. Nah, itu. Kan lompatnya jauh banget ya. Tuh anak nemplok-nemplok aja. Ini games kesetiaan antara bapak dan anak ini kan. Enggak, sebenarnya ini dia mau ngantar anaknya buat dijual. Ini enggak, ini perjuangan bapak ngasih pengalaman, nak. Hidup itu keras. Yoi. Gitu. Diajarin anaknya. What's he doing? Di luar ini dunia sekejam ini, nak. Kamu harus padahal mah gini-gini juga, di Jakarta enggak ada tebing buat dipanjat gitu. Enggak ada serabut-serabutan nyebelin ya. Padahal enggak gini-gini yang harus dikapal. Pas anaknya kuliah baru kan si bapak pesan. Kuy, kita bertarung lagi. Panggil raja lu sini. Manjin aja Ji, biar seru Ji, biar kelihatan kejam gitu. Kan gitu. Kita dulu lah, bentar ya. Kita habisin dulu nih. Ya okelah. Okelah. Nanti kita lanjutin aja ya. Tuh battle-nya, tapi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review. Welcome back to Reload Games on Review. Salah gaya ya. Games on Review. Pak, ini gini banget ini. Boleh tolong kita... dieksekusi mungkin? Ayo kita lanjut berperang. Jadi gini Pak, cara mainnya. Gimana? Coba tolong tunjukkan kepada smart viewers. This is how men... Shortcut jurus. There is no shortcut, we have to... Itu gak bisa aja dijorokin ke jurang gitu ya? Biar cepat gitu hidupnya. Tapi ini keren banget sih. Gue pengen komentar banyak soal game ini. Look for a way inside. Tapi... Yes. Kenapa tuh? Ini seperti biasa. Gak jadi. Kalau gue diemin gimana? Oh, baik lagi. Itu bantal kena... Clip on. Iya, yeah, sorry. Clip on apa? Maaf ya. Jebret. Okay, kita jalan. Okay, doki. Coba. Run. Ayo, adu balap lari sini. Wow, hebat kita berjalan di atas. Ke sini. Anak sendiri Ji, masya Allah. Jangan ditiru ya guys. Biar keras dia hidupnya. Biar keras. Emang hidupnya keras di dunia nyata. Biar keras. Dia mau melampiaskan di dunia game. Ini bahaya nih. Ini laleran. Mana tuh satu lagi? Yang ada. XP itu apa sih Ji? Experience, Pak. Oh, oke. Okay. Experience itu apa? Setiap kita nyerang, nambahnya. Iya, nambah pengalaman, nambah experience. Iya, itu yang tadi yang kita kasih ke anak kita itu. Iya. Pengalaman. Anaknya nggak minta makan, minta XP aja. Anak yang berbakti. Iya, anak yang mengerti orang tua gitu. Orang tuanya tahu lagi susah nih. Iya. Jangan di depan gua dong. Oh ini jurang nih, bahaya. Iya. Jurangnya dalam. Nih mau ngeliat jurus nggak? Jurus nih. Dar. Oh bapak jalan gitu ya. Ini bahaya nih kalau bapak kayak gini ngambil rapot nih. Bisa hancur sekolahnya. Iya. Kenapa anak gua nilainya jelek? Wah. Ngambilnya bukan kayak ini lagi, kantor polisi ini. Rapotnya. Not good either. Jaga. Punya bapak begini mah. Dar. Dah, ke sini lagi. Dah. Dengar-dengar nih kelanjutannya God of War yang baru, bapaknya gondrong.
ke bawah tapi. Makin ke bawah jenggotnya. Makin ke bawah. Tungguin aja ya, gengs ya. Iya. Aja kayak kalau enggak anaknya jadi botak. Anaknya udah botak kayaknya belum ya? Enggak tuh masih ada rambutnya tuh. Pokoknya enggak jadi jadi. Ada botak, ada panahnya. Biru. Oh, itu avatar. Oh, beda, mungkin beda. Kebetulan. Beda karakter. Ang, avatar Ang. Atau jadinya mereka ini satu universe. Satu universe. Akhirnya kita sampai. Ini apa? Kita tebas aja. Desain. Oh, ada muka ini. Lalalalalala. Iya, ada muka ya? Iya. Miris ini dikit mirip kamu. Oh, ini banyak-banyak ini. Loh, ini gimana nih, kok? Nah, lo. Ini harus pecahkan dengan baik. Digunakan kecerdasannya Panji diuji. Mari kita lihat ya, gengs, seberapa pintarkah Panji di dunia game. Satu-satu dulu gue ngecek. Pas. Oke. Hmm. Mari kita lihat Smart Viewers, apakah Panji mampu menyelesaikan. Ini gimana ya? Teka-teki ini. Ayo, bagaimana? Tadi jalan baliknya mana sih? Atreus, yes, Father. Nah, doain Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal, saudara-saudara. Give me a moment. Okay, bapaknya belum menyerah ya, teman-teman. Ini anaknya juga pesimis juga ya, jadi anak ya. Bukan yang bantu bapaknya gitu ya. Pak, bapak pasti bisa, begitu. Taruh. Tracknya cuma segini doang ya? Iya. Kayak ruang lingkupnya satu, dua. Gue gak bisa lari kemana lagi. Ini apa? Harus bareng-bareng gitu. Ini dari dulu. Kiri dulu coba ya. Set. Lagi ya. Tesnya satu-satu lah. Coba. Bukan. See? It's too hard. We should go. Not yet. Okay. Bapaknya masih belum menyerah, saudara-saudara. Ini antara bapaknya belum menyerah apa keras kepala sih ya? Gue jadi anaknya juga kesel nih. Kok keras kepala amat ya? Mas kemana nih? Iya, shoot go deh nih, gue shoot go. Kemana tapi? Lu shoot go aja. Kok jadi yang galak yang main ya? Iya, aduh. Ini gue ke bawah deh. Nih, ini bapaknya menyerah nih. Ini tipe-tipe emang bapak yang menyerah begini nih. Yang main. Nggak, kita lihat sampai tuh dari mundur. Sini bisa nggak? Coba, ini bapaknya masih mencari. Nah. Kamu nggak lihat bapak sampai botak ini mikirin jalan keluar ini, nak. Aduh, susah kali. Coba. Ini apa? Kayak harus ke tadi, gigi tetap di tempat tadi. Iya, benar sih. Cuman, okelah kita... Aduh, gue dorong kan lah. Coba dilihat dari sini, apakah... Tungguin bapak gondrong dulu apa? Biar bisa mikir kayak gitu. Ini yang di maps apa yang apa tuh yang di atas itu kuning. Ya itu sebenarnya itu harus ke sini tadi tuh kayak ada pencet-pencetan apa muka, gitu. Mukanya ini kali mukanya. Kenapa itu anak patah kemana-mana? Enggak. Coba lihat sekitar gitu. Mari kita lihat sekitar. Coba kalau misalnya gue tinggalin di sini, X-nya bisa gak? Lihat sekitar. Ya, coba kita lihat sekitar, saudara-saudara. Manjat-manjat mungkin, atau apa. Bukan. Apa ini? Bukan. Oh. I think I know. What's that? I think I know. Ini kan lu lihat deh. I think this is something. Iya, ngerti. Lu lihat kabelnya dong. Kabelnya berarti ini tiga gini. Oke. Ya, itu. Berarti ada satu lagi tuh di. Itu tuh ujung. Lu lihat kabel gede ini kan kayak garis gede ini. Kan ada yang nyambung-nyambungnya nih, ada ininya. Nah, itu gimana caranya biar sekali tebas gitu. Nah, lu ngasih pertanyaan ke gua. Bagus. Hebat. Sebentar. Nah, ya, mari kita berpikir ya, berpikir keras. Satu, dua, tiga.
ini sih harusnya. Satu dua tiga ini sih harusnya, 1 2 3 ini nih harusnya nih ya. Coba atau sama itu. Gak apa-apa Ji, coba aja nggak dosa kok Ji. Tuh kan, si pinter banget gue emang parah. Enggak, lu tadi nanya terus parah, gila. Lu kalau tanpa nanya gue lu kayak enggak berhasil. Enggak, lu aja enggak jawab. Ini juga bener nih. Enggak, kurang kena maksudnya. Ini ujung nih, belum kena. Enggak, ini dulu berarti nih. Ini dulu. Harus berurutan. Dua doang. Ternyata salah saudara-saudara. Tadi bener sih, cuma kayaknya belum sampai belakang, belum sampai kena. Terus oke. Ada tiga kan tuh. Nah. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. 1 2 3. Si. Ah. Oi. Anjir. Baru ini nih si kelopret ini nih. Nah, satu lagi. Lagi. Oh, kayaknya emang harus satu lagi. Harus 3 kali enggak sih? Coba cari lagi kayaknya ada. Oh, yang sama yang di dalam, oh, sama yang di dalam, iya, sama yang di dalam. Benar. Oh, mumpung enggak tanggung jalan ya. Nah. Pas enggak? Wah, parah. Pinter banget. Tamat gimana? Yang di belakang kamera sebenarnya enggak tahu nih dia nih. Kayak cuma ngeliat-liatin aja. Pas gua tahu tuh lu mind blown gitu kan, lu ngaku sama. Oke, nggak salah lo yang pilih hostnya itu gue. Gue yakin Nathan tuh nggak bisa ngelewatin ini. Nathan nangis main ini mah. Minggir nak, Anda menghalangi jalan. I don't think we're supposed to be in here. Quiet. Dibilang quiet, berisik gitu. Iya, gue rasa anaknya banyak ngomong anak ini. Did you hear that? Stay alert and find my side. Hey, when we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? Manjat, tapi suaranya tetap tenang. Ya sih kalau manjat itu ngos-ngosan. Apa-apa deh. You were more concerned with her safety than our goal. Quiet. I have him. You're not for it. Bagus nak, Anda berguna akhirnya nak ya. Bapak nggak jadi botak lagi. Bapak. Sip. That was close. That was. Do not stray from me, boy. You don't gotta tell me. Tutut, mana lagi musuhnya? Sini gue mau lawan bos. Biasanya tuh dulu kan dia God of War dia lawannya kayak monster-monster gede gitu masih. Kayak terakhirannya gitu ya. Stay back. Keren juga ya, jawabannya ya. Kalau misalkan anakku punya temen, temennya rese gitu. Iya, langsung pegang, banting. Dihabisin sekeluarga-keluarganya. Iya, tinggal mana lo gitu. Yes, we are near our goal. But we must be careful. Understand? Anaknya emang nih, banyak omong. Ini lemparnya tinggalin dia, aduh. Dia itu tuh nggak mirip si anak kembang. Makanya. There. Kiri kali ya. When it falls, be ready. We will need to move quickly. Okay. Mana? Ting. Nggak buka. Nggak buka. Coba ke atas itu. Apa harus dilempar? Nggak bisa dilempar juga. Kanan, coba yang kanan, Dan tiang-tiang itu apa? Yang tiang dari seberang itu. Nggak ada apa-apa. Bener sih itu harusnya. Kayaknya... Tapi kita udah nggak bisa ngeker lagi nih. Oh iya? L2 nggak bisa? Nggak bisa. Oh... Apa stiknya rusak kali ya? Tukar. Oh, bener nih. Bisa. Dipukul doang. Cuma kurang kasar. Jump boy! Right! Watch out! Here they come. Stay behind me and protect our flank. Yes, sir. Sini kau.
Kuy, berantem. Eh, gue udah kalah. Mana kapak? Nah, ya doh. Ya, coba aja. Ya, tidak lihai dalam melempar sebuah kapak. Kok banyak ya, dilihat-lihat ya? Ini wanya itu aja sih gue. Kayak wanya itu. Ya, bikas. Oh, kita ngeras aja. You should know, this is so easy, man. Mati. Oke, tadi timnya maksudnya yang hard ya kalau buat Panji ya. Next time nanti kasihnya yang hard aja ya. Jangan, jangan dong, ya. Jangan yang hard. Extreme. Nah, waduh, jadi waduh. Yang nonton tuh merasa tertantang gitu. Dar. Habis ini. Ini. Ini gue udah ngasal, udah mulai ngasal. Iya. Mereka main Tekken ya? Enggak, gue berasa main Dynasty Warrior, tau gak sih lu main gak sih Dynasty Warrior? Pernah main. Iya, kayak rusuh gini, banyak musuhnya. Nah, ini lagi nih. Tulang rusuk, iblis. Tulang rusuk. Itunya gak penting. Yap. Yap, alright. Itu dia. Ini yang terakhir ya guys. Jadi abis ini kita masih bakal main game, cuman bukan game PS4 lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review.